terapi, sebenarnya kita tak perlu cuci dua hari. Kita tak perlu cuci hari-hari. Sebab dia macam kulit kepala. Bila kita cuci dia hari-hari, kita akan hantar signal pada badan bahawa kulit kepala kita terlalu kering. So dia akan drain badan kita. Lepas shampoo berminyak, lepas shampoo berminyak, because kita hantar signal yang kulit kepala tu terlalu kering. Jadi apa yang kita boleh cuba ubah dari sekarang is dua hari sekali adalah jangka masa yang baik, cara penjagaan rambut yang betul. Dua hari sekali, hari yang ketiga tu boleh cuci. Dan kalau pakai shampoo Sugar Doll, kalau kita berhijab, lepas shampoo tu jangan rambut basah atau lembab kita terus pakai. Maknanya kita cari masa yang sesuai untuk rambut tu air dry, ataupun kalau kita rushing, kita hair dryerkan dia. Dan bila kita kering pakai hijab, rambut tu boleh tahan, tidak kepam, tidak berbau, tidak berminyak.